بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال مسند رحمه الله تعالى وادام نفعا في أُولَمِ في دارين امن وَلِعَالِمِ اخرى علامه ترى لا يطلب الدنيا بعلم مسائل wali alimil ukhra dan bagi orang alim akhirat alamatun itu mempunyai beberapa tanda Turo yang dapat dilihat berarti kelatan ya berarti kelatan turo bisa dilihat orang alim akhirat layat dunia bi'ilmi masailah yaitu tidak dia menuntut akan dunia dengan mengetahui banyak masalah jadi dia punya pengetahuan banyak masalah ilmu dia enggak tuntut orang untuk ya minta dunia enggak minta dunia dunia apa aja yang tuntut tuh orang yang belajar untuk minta dunia, paham berarti ya dunia. <laughs> ya. Sampai dimintain orang sampai ya kalau sewajarnya nggak apa-apa, sewajarnya mah. Tapi kalau sampai ya banyak melebihi kewajaran, ya ini ya berarti dunia. Kalau sekadar untuk ya bayar guru-gurunya apa semua itu ya enggak apa-apa Ini kalau sampai melebihi itu sampai sekian rupiah banyak sekali menjadi orang jadi berat Ya hanya orang-orang kaya saja yang mampu Maka itu namanya ulama dunia Walizaka ayatun takunu kasiratun Allah yukhalifa kauluhu ma yaf'ala Kedua Oleh karena itu Ya bagi demikian itu Ada tanda-tanda Yang adalah dia Yang ada dia itu banyak Yaitu Allah yukhalifa kauluhu ma yaf'ala Bahwa perkataannya Tidak bertentangan dengan apa yang ia perbuat. Jadi ada kesinkronan antara perkataan dan perbuatannya. Itu ulama akhirat. Enggak bertentangan. Ya, dia suruh begini. Ya, emang begitu disuruhnya. Perbuatannya emang begitu. Itu ulama akhirat. Enggak bohong. Kalau dia ada bohong-bohong, itu bertentangan perkataan dengan perbuatannya, itu ulama dunia. Sekalipun pakaiannya pakaian akhirat, cakep, ya yeah, pakai kopiah, pakai baju koko, klimis, wangi. Tapi perkataan perbuatannya enggak, ya yeah sinkron, bertentangan. Wayakunu bil maksuri awala amilin. Wa anilazi yanha tajanna ba awala. dan adalah ia bil makmuri dengan yang diperintah awala amilin adalah dia orang yang pertama mengamalkan apa yang dia perintah. Dia suruh ya puasa Senin Kemis dia orang pertama puasa Senin Kemis orang pertama puasa apalagi ya bukan hanya itu aja ya bukan hanya puasa Senin Kemis aja dia udah puasa Nabi Daud dia udah puasa tiap hari menghendaknya begitu ya kita umpama sebagai guru ya kita usahakan kita lebih tinggi daripada apa yang kita perintahkan. Biar apa, biar kita itu benar-benar melaksanakan apa yang kita perintahkan. Jangan sampai kita enggak melaksanakan apa yang kita perintahkan, bahkan tadi kita harus lebih tinggi, lebih banyak maksudnya. wa yanha tajannaba dan dari orang yang ia larang dia menjauhkan pertama jadi dia orang pertama yang menjauhkan larangan yang dia larang enggak boleh main judi dia udah pertama enggak boleh giba dia orang pertama yang menjauhkan enggak boleh mencela orang dia orang pertama yang menjauhkan mencela orang jangan menganggap ya jangan menganggap diri lebih suci dia orang pertama ya menjauhkan itu lama an hal kalama ala bayani fadilatil ilmi wa fadilati ta'alumi wa bayanil wa'idi syadidi ala man yaksidu bi'ilmihi ghaira wajhillahi ta'ala wasawabi fil akhirati syara'a fi bayani alamati ulama'il akhirati lama tatkala anhal kalama musonib menyudahi ya, menyelesaikan pembicaraan ala bayani fadilatil ilmi atas keutamaan ilmu beliau sudah jelasin tentang keutamaan ilmu tatkala beliau menjelaskan tatkala beliau menyelesaikan ya membicarakan tentang penjelasan keutamaan ilmu wa fadilati alumi, dan keutamaan belajar wa bayanil wa'idi dan penjelasan ancaman yang sangat alamanyaksidu atas orang yang bermaksud bilmih bi dengan ilmunya hayrallahi taala ya, bukan ridha Allah taala wasawabi fil akhirati dan pahala pada akhirat syara'a maka beliau masuk fi bayani alamati ulama akhirati pada penjelasan tanda-tanda ulama akhirat dan sekarang beliau menjelaskan ulama ya tanda-tanda ulama akhirat Wahua, wahum ulama udini mereka itu ulama agama Letamisi bainahum wa ulama untuk membedakan di antara mereka dan di antara ulama-ulama dunia. Jadi beliau bedakan supaya apa? Biar beliau berikan tanda supaya apa? Bisa kebeda. Mana ulama akhirat, mana ulama dunia sama-sama dipanggil ustadz, sama-sama dipanggil kiai. Sarung tuh? Sarung Panggilannya sama, Pak Ustadz, Pak Kiai. Itu ya, cuma yang satu dunia, yang satu akhirat. Tandanya tadi, bahkan tandanya dikatakan turok, bisa dilihat. Wahum ulama usu, ya, wahum ulama usu illadzina qasadahum minal ilmi, ya, alladzina, ya, alladzina qasdhum gitu ya, alladzina qasduhum minal ilmi at-tana umu bidunya wa tawassulu ila jahi wal manzilati inda ahliha. Dan mereka itu adalah ulama-ulama su yang mana maksud mereka minal ilmi daripada ilmu ya allazina yang maksud mereka minal ilmi daripada ilmu adalah atana at umu Tana um bersenang-senang. di dunia dengan dunia. ini pengen senang-senang sama dunia. gua harus punya duit banyak. ya duit gua kalau udah umur 50 harus miliaran. <gulau> gua kalau udah umur 50 mesti gua punya rumah di puncak. Iya. Bisa belonjoran dari sana. <gulau> gua mesti punya kontrakan 100 pintu. Wah, kan begitu enak tadi. <gulau> Itu buat dunia tapi kalau buat akhirat enggak apa-apa, saya harus bangun rumah, saya harus beli tanah nih, iya, miliaran, dia dua miliar seratus juta, tapi buat akhirat, ah ini akhirat ini mah ya, <tuh> ini akhirat, itu bukan boleh lagi, cakep, dan jarang yang kayak begitu. Doain mudah-mudahan lancar. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Apalagi ilal jai dan sampai kepada ya kedudukan wal ya, kedudukan ya pangkat wal manzilati dan kedudukan sama nih. indah ahli ya, di sisi ahli dunia. Jadi dia ya tujuannya punya ilmu, kasih ilmu adalah pengen dapat kedudukan di dunia. Ini ulama dunia. Pengen jadi ini, pengen jadi itu ya. Itu ulama dunia. Ulama dunia itu. Jadi, turro. Bisa dilihat. Itu tanda ulama dunia. Oh, itu dunia. Nah, kita jauhin yang kayak begitu. Jangan sampai kita seperti itu. Jangan sampai kita mencari itu. Jauhin orang-orang yang kayak begitu. Deketin orang yang kepada akhirat. Fakallah maka beliau berkata wali alimil uchro alamatun turo dan bagi orang alim akhirat itu mempunyai tanda yang bisa dilihat ila akhiri sampai akhirnya yakni menghendaki ya anna li alimil akhirati alamatin bahwa bagi orang alim akhirat mempunyai tanda-tanda tumayizuhu yang dapat membedakan dia an daripada lainnya min alim su'i daripada orang alim yang buruk. Jadi ada orang alim su, jadi ulama su. Auzubillah. Summa min Jadi pinter dia, cerdas dia, tapi su jelek, buruk cari kedudukan pangkat dunia su so, itu buruk nah, kita jangan kayak begitu jangan kita kejar pengen jadi apa di sini ya, jangan ya pangkat pangkat di dalam kenegaraan jangan itu termasuk dunia kecuali dia pengen pengen jadi menteri biar entar banyak duit bisa jadi nyumbang ya biar entar dia bisa merubah orang-orang di sana silakan kalau bisa tapi kalau nggak bisa ya jangan berhenti jadi menteri gitu ya. atau jadi dewan ya kabinet silakan kalau niatnya pengen akhirat tapi kalau nggak bisa berhenti gitu. Dan sampai sana diam aja, takut diberhentiin. Enggak <laughs> mau protes. Berarti enggak bisa. Ketika belum masuk dalam kabinet, apa dibilang? Ya. Ya. Habiskan korupsi. Ya. Hilangkan korupsi. Penjarakan koruptor. Ketika udah masuk kabinet, temennya korupsi, diam aja. Diam aja. Emang dia nggak makan, tapi dia diam aja. Nggak ngomong, berarti dia nggak bisa. Maka kalau yang kayak begini, mundur. Nggak mampu, apalagi mah kalau dia sampai makan. Al min al alamati yang pertama daripada tanda-tandanya adalah alla yatubad dunia bi ilmi dia tidak menuntut dunia dengan ilmu dengan mengetahui berbagai masalah allati ta'allama yang dia pelajari yang dia telah pelajari masalah-masalah itu Jadi yang pertama dia tidak tuntut dunia dengan mengetahui segala masalah dia enggak tuntut dunia wali adami tolabi dunya bi ilmiha dan bagi tidak menuntut dunia dengan ilmunya ayatun itu ada beberapa ayat ada beberapa tanda aidala ilu kasiratun artinya dalil-dalil yang banyak minha di antaranya ayudrika haqaratad dunya wa, khissati, wa bahwa dia memperdapati hina dunia dan yang sama hina dunia ya. ya jadi dikatakan dan bagi tidak menuntut dunia dengan ilmunya ada tanda-tandanya ya. yang banyak pertama dia mendapati hina dunia wakudrotah dan keruhnya dunia dan berpalingnya dia jadi dia enggak tuntut dunia, dia enggak tuntut dunia, maka dia ya biasa-biasa aja. Andai tapi nanti satu saat dia akan mulia pasti itu ya. Pasti. Ini baru-baru aja gitu. Maka kata guru saya kalau masih ustaz rada susah ya. Aku udah jadi kiai, oh insyaallah dah ya. <laughs> Barokah dah. Apa di Jakarta ada Kiai yang susah? Ada nggak kira-kira? Nggak ada ya. ya udah pasnya, udah pantas. Wamin diantaranya antaranya ayudrika, akhirati, bahwa dia mendapati besarnya akhirat, agungnya akhirat. Tidak mendapati besarnya akhirat kalau dia itu tidak menuntut dunia. Mulia, orang mulia. Dan kalau dia meninggal dunia, orang pada nangis. Itu ulama akhirat, orang pada nangis. Serasa enggak ada lagi yang dapat menolongi kecuali dia. Serasa enggak ada lagi orang seperti dia. Itu ulama akhirat. Kalau kita cari akhirat nanti, kayak begitu. Tapi kalau cari dunia, mati dia, apa kata orang? Alhamdulillah, satu aja mati. <laughs> Wadawa maha dan senantiasanya akhirat. Wasofa na'ima na'imiha dan bersih kenikmatannya. Bersih. Jadi senantiasa akhiratnya. Bersih kenikmatannya. Wajalalata milkiha dan agung ya mulkiha kerajaannya agung kerajaan kekuasaannya jadi kalau orang mempunyai kalau orang ya meninggal tidak menuntutkan menuntut dunia dengan dia mempunyai pengetahuan-pengetahuan masalah yang banyak maka dia akan mendapati keagungan akhirat dia akan mendapati senantiasa keagungan akhirat dia akan mendapati kebersihan nikmat akhirat dia akan mendapati kemuliaan kekuasaan mulia orang patuh orang hormat ketemu orang sama dia hormat patuh nggak berani karena akhirat. Wa minha Ayo lama anahuma mutado ditani mutado ditani diantaranya bahwa diketahui bahwa keduanya itu saling berlawanan ya dunia dan akhirat wa anahuma dan bahwa keduanya kadorat ini seperti dua ya madu perempuan oh enggak dua madu perempuan orang bininya ada dua. <tuh> ya. Mahma <tuh> ardaita ukhra. Kapan-kapan engkau membuat ridho salah satu dari keduanya, engkau membuat marah yang lain. <tuh> Suaminya lagi ke rumah bini tua, ya. Bini mudanya sedikit ya, uring-uringan. <tuh> gitu ya. Ya suaminya pergi ke bini muda yang bini tua, ya uring-uringan, gitu. Kalau nggak uring-uringan, tenang wali dat ya. <laughs> Asli ya. <laughs> wa annahuma ka mizani ma raja'at dan bahwa keduanya seperti ya dua timbangan dua neraca timbangan kapan-kapan unggul salah satu keduanya ya, maka ringanlah yang lain Jadi, dunia akhirat pilih mau yang mana, kira-kira mau yang mana. Jadi, dua berlawanan: dunia akhirat adalah dua yang berlawanan. Jadi, ulama dunia, ulama akhirat juga dua yang berlawanan. Kamu biasain dari sejak sekarang, carinya adalah akhirat. Nanti kalau udah biasa, terus akhirat. Jangan dikit-dikit dunia, dikit-dikit dunia. Sampai sini dulu dah ya. Wallahu a'lamis shawab, asaniyatu minal alamati.